Polres Blitar Kota masih menyelidiki kasus siswi kelas 10 SMAN 1 Serengat F, 15 tahun yang mengakhiri hidup di depan ruang kelas sekolahnya. Dugaan awal polisi, korban nekat mengakhiri hidup di sekolah karena masalah asmara. Sampai sekarang kami masih proses penyelidikan. Dugaan awal karena kami belum melakukan penyelidikan mendalam lagi karena ada masalah asmara, kata Kapolres Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan pada Selasa 21 Desember 2021. Rekan-rekan, kemarin rekan-rekan sudah mengetahui ya, ada peristiwa tindak pidana gantung diri ya. Saat sekarang kami Polres Blitar Kota sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan ya. Diduga awal, ini baru diduga awal ya, kita belum melakukan kegiatan yang lebih mendalam lagi adanya asmara ya. Tapi nanti kita akan lakukan penyelidikan awal dari bukti-bukti yang ada seperti rekaman CCTV, kemudian saksi-saksi nanti akan kita kumpulkan, nanti akan kita gelar perkara. Tetapi dugaan awalnya adalah berkaitan dengan asmara. Seperti itu. Kalau di rumah ada permasalahan enggak? Kalau berdasarkan daripada di rumah, ya belum ada ya hasil daripada yang disampaikan oleh pihak keluarga. Tapi pihak keluarga minta untuk ditindaklanjuti seperti itu. Tapi dari hasil penyelidikan sementara itu murni gantung diri atau ya, ada unsur? Seperti itu. Karena yang bersangkutan waktu itu tidak jadwalnya sekolah. Ada kegiatan keagamaan, mereka yang bersangkutan datang ke sekolah, ya. Kemudian ada rekaman videonya sebelum melakukan itu.